Ada satu kongres missionary tahun 30-an. Tuan-tuan tentu kenal Samuel Zwemer eh? Dia ada satu aliran yang disebut Zending yang dia pegang. Jadi bila dia sebut dalam kongres missionary ni, yang kita nak supaya mereka ni jauh dengan pencipta mereka dalam kehidupan mereka. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, 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 alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad-din. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وَحْلُلْ عُقْدَةً مِّنْ لِسَّانِي يَفْقَهُ قَوْلِي اللهم يسر ولا تعسر اللهم يسر ولا تعسر اللهم يسر ولا تعسر اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد الحمد لله شكر kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana dengan limpah kurnia, rahmat, kasih sayang dan inayah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada malam ini sekali lagi kita dapat sama-sama dihimpun dan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan majlis ilmu kita pada malam ini senantiasa diberi rahmat dan keberkatan dari sisinya. Dan alhamdulillah, sebanyak-banyak kesyukuran kita rafa'kan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana malam ini rata-rata Allah memberikan anugerah kesihatan tubuh badan dan kelapangan masa kepada kita yang sama-sama kita dapat berkumpul di sini untuk membahaskan satu tajuk yang diberi Islam di akhir zaman. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bila kita memperkatakan tentang agama kita, baik pada masa ataupun period kebangkitan nubuwah dan kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita memperincikannya pada zaman khilafah ar-rasyidin, perincian pada zaman sahabat, perincian pada zaman dinasti-dinasti Islam, sampailah berakhir dan berkuburnya khilafah Islam yang terakhir pada bulan Mac 1924, dan seterusnya Islam yang berada pada zaman dan masa kita sekarang. Pastinya di sana banyak perbezaan-perbezaan, sama ada yang berkaitan dengan unsur akidah, yang berkaitan dengan unsur syariat, yang berkaitan dengan unsur ilmu dan sebagainya. Perubahan di sini bukanlah bermaksud perubahan sama ada pertukaran secara total ataupun mutlak, tetapi perubahan di sini bermaksud daripada segi pengamalan-pengamalan dan praktikal-praktikal yang ada sebahagiannya sudah banyak berubah daripada apa yang diamalkan pada zaman Rasulullah, zaman sahabat tabi'in yang kita kategorikan sebagai zaman keemasan Islam,
dengan zaman yang kita ada dan kita punyai sekarang. Apapun mengingatkan sebuah sabdaan hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi di dalam sunannya merujuk kepada hadis yang bernombor 2361, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa kata Nabi dan apa kata Rasulullah sebagai pesanan kepada kita umat akhir zaman? Bagaimana kita nak berhubung dengan agama? Bagaimana kita nak berkolaborasi dengan agama di akhir zaman? Ya'ti 'alan nasi zamanun as-sabiru fihim 'ala dinihi kalqabidi 'alal jamri. Akan datang kepada umat di akhir zaman suatu masa kelak. Ini adalah pandangan, ini adalah vision Rasulullah sebagai satu saranan dan satu pesanan. As-sabiru fihim 'ala dinihi. Mana-mana manusia yang mampu bersabar untuk memegang agamanya, yang mampu bersabar untuk memegang ajaran-ajaran dan syariat-syariat agama, kalqabidi 'alal jamri, seperti menggenggam bara api. Ini adalah gambaran yang ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita suatu umat yang dinamakan sebagai umat akhir zaman. Kita nak mengamalkan agama hari ini, kita nak pegang agama hari ini, kita nak praktikkan agama hari ini, sama seperti umat Islam ni kena genggam bara api. Bila sebut bara api, sifat dia panas. Bila sebut bara api, sifat dia hangat. Bila sebut bara api, sifat dia membakar. Bila sebut bara api, sifat dia membara. Bahkan hari ini secara logika dan rasional, kalau kita berikan secara hakikat benda tu kepada tuan-tuan dan puan-puan hari ini, tak ada siapa pun yang sanggup pegang secara hakikat. Ambil betul-betul bara api, letak atas tapak tangan kita. Hak panah-panah, sat lagi kalau kita pegang apa jadi, panah tangan kita. Melepuh tangan kita, melecur tangan kita. Mungkin kita boleh pegang cuma beberapa saat, kemudian kita lepas. Sebab apa? Tak mampu nak tanggung bahang bara dia. Tak mampu nak tanggung kepanasan bara api tadi. Panas sangat, jadi kita lepas dia. Jadi Rasulullah khabarkan kepada kita di akhir zaman ni, kita pegang agama macam itulah. Siapa yang pegang sungguh-sungguh, maka dia akan mendapatkan kemuliaan dan kelebihan. Dan siapa yang tak bersungguh-sungguh, dia tak mampu nak laksanakan memegang agama dengan sebaik-baiknya, maka seperti yang kita sebutkan di awal tadi, ada sebahagian umat Islam akan lepas benda ni. Seperti panahnya mereka melepaskan bara-bara api tadi kerana tidak sanggup menanggung bebanan-bebanan, ujian-ujian dan musibah-musibah yang ada keterkaitan atas nama agama. Bila kita memahami ini dengan baik, sebenarnya bila kita melihat senario umat Islam dan permasalahan-permasalahan sama ada dari sudut politik, dari sudut sosial, dari sudut akhlak dan moral, dari sudut pendidikan, umat Islam hari ini menerima banyaknya tekanan-tekanan, pressure-pressure yang menyebabkan kadang-kadang kita jadi ghalat, kita jadi rasa bermasalah, sedangkan hak kita nak amal, hak kita nak buat, hak kita nak praktik ni agama kita sendiri. Jadi seolah-olah jadi susah dah. Ada orang yang bagi tekanan, ada orang yang bagi pressure pada agama kita. Yang inilah yang akan berlaku di akhir zaman. Pesanan daripada Nabi supaya kita jaga sungguh-sungguh, supaya kita jaga kejap-kejap. Kerana apa? Kerana tekanan-tekanan yang diberikan kepada umat Islam hari ini, bila kita tak sanggup nak pegang bara api tadi, seolah-olah kita dah melepaskan tali yang mempunyai kaitan dan hubungan kita dengan Allah.
kita duk pegang satu tali lah ni yang menyambungkan tali ni antara kita dengan Allah. Satu perjanjian, satu akad, satu kebersamaan. Tapi kalau kita hari ni sanggup lepas tali ni, maksudnya seolah-olah kita dah tak mampu nak berhubung dengan Allah. Kita dah tak berkesanggupan untuk berhubung dengan Allah. Bila kita dah putuskan hubungan kita dengan Allah, automatik secara logika kita juga dah putuskan hubungan dengan Rasul. Kita dah putuskan hubungan dengan agama. Kita dah putuskan hubungan dengan syariat. Yang ingin dilakukan oleh musuh-musuh Islam di akhir zaman, tak kira dengan nama apa, tak kira dengan bentuk apa, tak kira dengan gerakan, kaedah dan teknik bagaimanapun, tujuan mereka sama, iaitu supaya anda-anda, saya dan saudara-saudara semua melepaskan tali yang kita ni ada hubungan dengan Allah. Supaya kita lagi tak berpegang dengan agama, kita tak lagi berpegang dengan Islam itu sendiri. Malam ini saya nak bawakan beberapa contoh. Kesan bara-bara ini sudah mula membakar umat Islam. Kita lihat senario yang berlaku di seluruh dunia. Apa yang pernah terjadi kepada saudara-saudara kita yang dibantai di Iraq? Mereka dibunuh dengan sesuka hati oleh tentera-tentera, militer-militer, musuh-musuh Islam, musuh-musuh Allah. Apa yang berlaku di lain tempat seperti di Afghanistan, seperti di India, seperti di Pakistan? Dan yang later sekarang, yang masih belum tamat dan berkesudahan di Syria, yang masih memuncak di Yaman, apa yang pernah berlaku beberapa minggu ataupun beberapa hal yang lepas terjadi kepada saudara kita di mana? Di Uyghur kan? Di China. Sebelum tu saudara kita di Rohingya. Inilah bebanan-bebanan yang terpaksa mereka tanggung. Bara-bara yang terpaksa mereka genggam dengan alasan hari ini kerana mereka beragama Islam dan berakidah Islam. Soalan yang paling jujur yang patut kita persoalkan dan pertanyakan. Dalam dunia hari ini yang serba-serbi mengangkat tema ilmu pengetahuan di tempat yang teratas. Orang-orang akademik diangkat, disanjung dan diletakkan di tempat yang sepatutnya. Bagaimanakah manusia-manusia ini menggunakan akal dan pemikiran mereka dalam menyelesaikan isu-isu seperti ini? Apakah dosa dan salah orang Islam ataupun umat Islam sehingga selayaknya di mata musuh-musuh Islam mereka boleh diperlakukan dengan sesuka hati? Yang kita hidup hari ini jadi salah ke kalau kita ni orang Islam? Jadi salah ke kalau kita beragama dan berakidah Islam sampai kita ni orang nak tuduh penjenayah? Sampai kita dituduh teroris? Sampai kita dituduh dengan macam-macam labelan yang diberikan kepada semata-mata nak menunjukkan kepada keburukan dan kebobrokan Islam itu sendiri. Padahal pemahaman mereka tentang Islam itu sendiri amat jauh tersasar daripada apa yang mereka sangkakan. Jadi hari ini seolah-olah jadi orang Islam, jadi umat Islam di mata orang kafir sudah tidak selamat. Bukan sahaja tak selamat dari sudut kita nak menunaikan ibadah-ibadah dan amalan dalam agama kita. Dipersoalkanlah, diremeh-temehkanlah, disekatlah, diberi tekananlah. Bahkan lebih jauh yang berlaku kepada saudara-saudara kita hari ini, mereka diperlakukan di luar norma-norma batas kemanusiaan. Bagaimana cara mereka menghukum umat Islam hari ini adalah salah satu bentuk hukuman yang otak dan akal kita tak boleh nak fikir. Di zaman yang kita sebut sebagai abad milenium, di zaman yang serba-serbi canggih, di zaman sains dan teknologi yang begitu memuncak, bagaimana ada saudara-saudara kita yang dipukul, yang disebat, yang ditampak, yang ditendang, yang dicemeti, yang dibedal sesuka hati. Ada yang jari-jari mereka dipotong begitu sahaja.
ada yang kulit-kulit mereka dikupas, ada yang perempuan-perempuan ini dilondihkan pakaian mereka, dibuka aib dan maruah mereka. Hari ini bila kita membicarakan tentang ukhuwah, kita nak mempersoalkan tentang ukhuwah ini. Adakah kita langsung tidak mempunyai perkaitan dengan saudara-saudara kita di tempat-tempat yang disebutkan tadi? Ada, tuan-tuan. Mereka adalah saudara kita yang seakidah. Mereka adalah saudara kita yang seagama. Tetapi hari ini bila kita membicarakan isu-isu yang sebesar ini, kadang-kadang ada di kalangan sahabat-sahabat, orang-orang yang dekat dengan kita, mereka mempersoalkan dan menafikan seolah-olah ini isu dalaman sesebuah kerajaan. Ini isu dalaman sebuah negeri. Ini isu pergaduhan antara puak dengan puak yang tak ada keterlibatan dengan negara kita. Ya, mungkin ada benarnya perkataan-perkataan dan omongan-omongan tadi. Lebih jauh yang dibuat sedemikian rupa siapa? Orang Islam, umat Islam sama seperti kita. Dan lebih jauh kita perlu memikirkan benda besar ni kenapa? Alhamdulillah hari ini benda-benda macam ni Allah tak uji dan musibahkan lagi pada kita. Satu masa cuba tuan-tuan bayangkan, kita bukan sebut benda ni, kita minta benda ni nak berlaku atas kita. Tidak, tuan-tuan. Tetapi nak mengambil peringatan bahawa musuh-musuh Allah ni tak pernah berhenti. Mereka duk bersembunyi, mereka nak ambush, mereka nak serang hendap, mereka nak buat trapping, mereka nak buat jerangkap samak. Tunggu masa. Dan satu masa kalau benar-benar benda ni juga turut berlaku pada kita, dengan sesiapa kita nak minta pertolongan? Walhal bila berlaku benda yang sama kepada saudara kita, kita mengambil sikap indah tak indah. Kita mengambil sikap tak mau ambil tahu kerana mereka ni di luar wilayah dan sempadan negara kita. Itu jugalah yang akan berlaku di suatu masa bila benda yang sama berlaku pada kita. Tiada siapa yang mampu untuk menolong kita lagi. Kecuali ialah keimanan yang teguh kepada Allah, keimanan yang teguh kepada Rasul dan keimanan yang teguh kepada agama ini. Sifat genggam bara api ni tuan-tuan, bahang dia masih lagi menitiskan darah-darah. Bukan yang terbaru darahnya, tetapi hangat darah-darah yang menitis masih lagi terbayang pada mata dan wajah kita. Seawal Rasulullah mendakwahkan agama ini secara terang-terangan, kelompok-kelompok sahabat daripada golongan pertengahan dan golongan-golongan hamba, yang mana mereka ini mempunyai tuan-tuan dan majikan masing-masing, mereka pernah merasai zaman menggenggam bara api ini dalam sejarah dan sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang berlaku bila kita lihat yang diajarkan oleh Nabi hampir selama 13 tahun di bumi Mekah? Rasulullah hanya mengajarkan tentang akidah. Rasulullah mengajarkan tentang keimanan dan kepercayaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bila mereka membai'ah lafaz syahadah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, ini bererti mereka telah mengambil bai'ah ini dengan sebenar-benar pemahaman, dengan sebenar-benar pengetahuan, dengan sebenar-benar ilmu yang ada pada mereka. Sebab ini adalah satu akad, ini adalah satu ikatan yang begitu agung antara mereka dengan Allah dan antara mereka dengan Rasul yang hidup di zaman mereka pada masa itu, merujuk kepada Nabi Muhammad. Tetapi persoalannya, daripada pengenalan dan pemahaman yang hebat ini juga melahirkan keyakinan yang teguh, mantap dan kental. Sebab itu kita memerlukan kepada ilmu. Hari ini ada di kalangan kita yang mengucapkan syahadah semata ucapan biasa, tanpa mereka memahami dengan sebaik-baik pemahaman di sebaliknya,
tanpa mereka mengenal dengan sebaik-baik pengenalan di dalamnya, yang menyebabkan akidah mereka begitu mudah goyah, akidah mereka begitu rapuh, tidak seperti kekentalan akidah yang pernah berlaku pada zaman sahabat. Inilah bahana daripada kenal punya pasal, faham punya pasal, tahu punya pasal, arif punya pasal. Daripada keyakinan yang teguh ni, mereka mampu bersabar terhadap apa yang dimusibahkan dan diujikan Allah atas mereka. Kalau nak berbicara mengenai sahabat-sahabat yang pernah terkena biasan bara api seperti ini, cukup ramai untuk kita detailkan. Tetapi malam ni saya nak menyebut beberapa nama sahabat sebagai contoh. Apa yang pernah berlaku kepada khalifah yang ketiga Uthman bin Affan, lantaran kerana dia menerima agama Islam yang didakwahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapa saudara kepada Uthman ni, dia pernah ikat Uthman. Dia ambil tangan Uthman, dia ikat tangan Uthman dari arah belakang macam polis gari penjenayah. Kemudian dia diletakkan di atas tikar. Tikar orang Arab pada zaman Nabi dulu, depa mana ada daun mengkuang. Dia jalin tikar-tikar ni daripada daun-daun tamar. Dia letak atas tikar yang dibuat daripada daun tamar, dia gulung, dia bungkuh, dia ikat pula tikar tu. Kemudian dia ikat tali pada tikar tu, dia lambung satu tali kat dalam pokok, apa jadi? Dia tarik benda tu, menyebabkan Uthman yang terikat pada tikar tadi, dia duduk terapung. Kemudian mereka cari kayu api, mereka bakar bawah tu. Bakar di sini bukan nak bakar dengan cara bakar api tu, bukan macam nak panggang. Tapi bila api ni padam, apa yang jadi? Keluar asap yang berkepul-kepul, yang menyebabkan pernafasan Uthman jadi sesak. Pernafasan Uthman jadi tak betul. Dengan harapan tersiksa macam ni, Uthman akan goyah, Uthman akan kembali kepada agama nenek moyang. Tetapi ternyata harapan mereka meleset. Sahabat yang bernama Uthman tetap tekal dan teguh menerima penderitaan ini, sampai akhirnya mereka pun fras, mereka lepas Uthman macam tu. Apa yang terjadi kepada Mus'ab bin Umair, yang pernah dipenjarakan oleh ibunya sendiri, direman di tahanan di rumah sendiri, sampai bila dia keluar, apa yang jadi pada tubuh Mus'ab? Bersisik seperti sisik ular. Yang sebelum ni Mus'ab sahabat Nabi digambarkan, apa yang orang lelaki dambakan nak hari ni semua ada pada Mus'ab. Mus'ab ni seorang sahabat yang antaranya handsome, tampan wajahnya, digilai wanita yang sentiasa hidup dengan pakaian-pakaian yang mewah, berwangi-wangian, anak yang dimanjakan dalam keluarga elit, keluarga bangsawan, keluarga kaya raya. Pendek kata, apa yang diminta, apa yang dipohon, semua dapat. Hari ini kalau tanya kita orang lelaki, semua yang kita nak tu semua duduk pada Mus'ab. Tapi sampai satu tahap, bila Mus'ab kembali menemui Rasulullah selepas mereka berhijrah ke bumi Habsyah, bila jumpa dengan Rasulullah dan sahabat, tiga kelompok sahabat terbentuk bila tengok Mus'ab. Sahabat tak sanggup nak tengok Mus'ab, sebab Mus'ab yang mereka kenal dulu dengan Mus'ab yang berdiri depan mereka ni tak sama-sama sekali. Kelompok sahabat ada yang berpaling wajahnya. Sebab apa berpaling? Tak sanggup tengok Mus'ab yang ada depan mereka hari ini. Ada sahabat yang tundukkan wajah ke bawah sambil menangis. Ada sahabat yang tak tunduk, tak paling, tengok tapi pejam mata. Sebab yang mereka kenal dulu lain. Inilah kekuatan semangat, inilah kekuatan akidah yang ada pada seorang sahabat yang bernama Mus'ab, sanggup meninggalkan segala-galanya demi akidah dan kepercayaan dia. Bagaimana dengan sahabat seperti Suhaib bin Sinan Ar-Rumi? Suhaib bin Sinan dipukul bertalu-talu di antara leher dan belakang kepala sampai dia hilang ingatan.
Bila dia bercakap, dia sendiri tak tahu apa yang dia cakap. Bila dia bercakap, dia sendiri tak tahu apa yang dia sebut. Di kemudian hari, dia beroleh kembali ingatan dia. Tapi dia dipukul, dia disebat sampai jadi tahap macam tu, tuan-tuan. Bagaimana dengan Bilal? Apa yang dibuat oleh Bilal, oleh tuan dia Umayyah bin Khalaf? Umayyah bin Khalaf ni seorang yang kejam. Dia pernah ikat Bilal pada tiang tamar, pada batang tamar, dicemeti, disebat, ditampak, ditendang. Dia pernah upah anak-anak di jalanan, dia ikat dekat leher Bilal ni satu tali. Dia suruh budak-budak heret. Layaknya Bilal ni seperti binatang peliharaan, binatang tunggangan. Dibawa arak dikeliling pergunungan-pergunungan di Mekah. Sebelum dia letak Bilal di tengah padang pasir dan meletakkan batu yang besar. Ini yang terjadi pada Bilal, tapi mulut Bilal keluar apa, tuan-tuan? Ahad, ahad, ahad. Bukan hari Ahad. Ahad tu bermaksud Esa. Mengenangkan kepayahan dan musibah, dia tak pernah lekang mulut dan bibir dia daripada mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Lantas bila ditengok oleh sahabat besar seperti Abu Bakar, Abu Bakar kesian tengok Bilal. Lalu dia buat perjanjian, dia buat deal dengan Umayyah bin Khalaf, dia sanggup nak memerdekakan Bilal dengan bayaran tertentu. Dalam sejarah ada dua riwayat. Satu riwayat sebut dengan harga sebanyak 7 kirat. Dan satu lagi sebut dengan harga sebanyak 5 kirat. Apa dia kirat? 1 kirat bersamaan dengan 12 dirham, tuan-tuan. 1 kirat, 12 dirham. Kalaulah kita ambil riwayat 7, 12 kali 7. Itulah jumlah bayaran. Bahkan Umayyah bin Khalaf minta lebih. Dia nak minta ganti seorang hamba lain daripada Bilal ni. Patut benda tu tak wujud. Patut benda tu tak perlu diadakan. Contoh, bila kita dah bayar duit, otomatik dia kena bagi Bilal. Selesai. Tapi dia tak mau duit saja, dia nak duit dengan harga Bilal, kemudian ganti hamba lain bagi dekat dia. Nak lebih-lebih. Tapi diberikan juga oleh sahabat Sayyidina Abu Bakar, semata-mata nak membebaskan Bilal. Dan akhirnya apa jadi? Di kemudian hari, Bilal dimuliakan oleh Allah. Dimuliakan dengan Islam. Menjadi salah seorang muazzin terulung di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang terjadi keluarga Ammar? Semua orang tahu keluarga Ammar. Ammar bin Yasir. Satu keluarga kena siksa. Dekat siapa? Dekat Abu Jahal lah. Abu Jahal bawa keluarga mereka pi tengah panah, kemudian diseksa sama seperti Bilal. Bahkan kerana tidak dapat menanggung bebanan-bebanan yang begitu banyak, akhirnya terkorbanlah, iaitu bapa kepada Ammar Yasir, meninggal dunia. Apa yang jadi kepada ibu dia Sumayyah? Sampai Hijaz buat lagu kan, Sumayyah tu syahidah pertama dalam Islam. Bila dah masuk Islam, hak syahid mula-mula ni lah orang dia, Sumayyah, mak kepada Ammar. Yang mana kematian dia akibat daripada apa? Tuan-tuan pernah tengok filem P. Ramlee tak? Filem P. Ramlee, cerita apa? Yang P. Ramlee jadi aduka tu, cerita apa? Semerah Padi. Bila Normadiah dalam cerita tu disabitkan kesalahan berzina dengan seorang lelaki, apa hukuman yang Normadiah terima? Disula. Begitulah cara penyeksaan yang dibuat kepada Mak Ammar Sumayyah. Dia disula daripada arah kubul dengan tombak, sampai membenamkan masuk dalam perut dia, sampai meninggal dunia. Begitu juga terhadap Ammar sendiri. Ammar pun kena siksa, sampai Abu Jahal kata, aku akan lepaskan kamu, wahai Ammar, dengan syarat kamu pilih salah satu dari antara dua ni. Nombor satu, benda yang kamu kena buat untuk aku lepaskan kamu ialah kamu caci Muhammad. Kamu kata apa saja bentuk cacian, kata-kata buruk, kata-kata tak elok, kata-kata huduh dekat Muhammad, aku lepas kamu. Agak-agak dia nak buat tak? Dia bertahan, dia sabar, aku tak mau.
Pilihan yang kedua ialah, kalau kamu tak mau caci Muhammad, kamu kena sebut perkataan-perkataan yang mulia pada patung-patung berhala kami, terutama Lata dengan Uzza. Yang sebelum ni, kamu duk asyik kondem patung kami, berhala kami, sembahan kami, ni kamu kena sebut benda-benda hak elok. Oh, bagusnya berhala ni, bagusnya patung, mulianya Lata, mulianya Uzza, kena sebut benda mulia pasal berhala kami. Dia sahabat punya sahabat, sahabat punya sahabat, akhirnya apa jadi? Ammar sendiri tak mampu nak tanggung benda ni. Sampai dia menyebutkan benda tersebut. Akhirnya dia sebut dalam keterpaksaan. Bila dia sebut dalam keterpaksaan, janji Abu Jahal apa tadi kalau buat? Lepaskan, dia dilepaskan. Dan hari-hari kemudian yang lain, dia berlari kepada Rasulullah dalam keadaan menangis. Dia sebut benda ni depan Nabi. Dia kata dia buat semua ni kerana tidak dapat menanggung penderitaan dan penyeksaan, dan dia sebut benda ni pun kerana terpaksa. Sebab tu turun surah An-Nahl. Siapa yang menyebutkan, siapa yang beriman, dan selepas tu dia menyebutkan benda-benda kekufuran, apa akan jadi? Dia akan disiksa dan diazab oleh Allah. Illa man ukriha. Kecuali sesiapa yang terpaksa atau dipaksa. Wa qalbuhu mutma'innu bil iman. Sedangkan hati dia yang sebenar dipenuhi dengan keimanan kepada Allah. Jadi ayat ni turun sempena kes Ammar bin Yasir tadi. Dia sebut tu bukan kerana betul-betul, bukan kerana hakikat, tapi kerana dipaksa dan terpaksa. Itu yang berlaku. Begitu juga dengan sahabat seperti Khabbab bin Arif, ataupun setengah orang sebut Khabbab bin Aras, juga dipukul macam-macam sampai hilang ingatan. Ada sahabat yang bernama Aflah, juga dibuat benda yang sama, panjang. Orang lelaki, orang perempuan tak ada ke? Dalam sejarah ramai orang perempuan menerima penyiksaan dan penindasan yang sama. Carilah nama-nama ni. Carilah orang yang bernama Zunairah. Carilah An-Nahdiyah. Carilah Ummu Ubais. Carilah seorang perempuan daripada suku Mu'ammal, daripada Bani Adi. Siapa yang seksa dia? Tokoh Bani Adi yang terkenal, sahabat Nabi Khalifah kedua sebelum dia Islam. Siapa? Umar bin Al-Khattab yang seksa wanita ni. Ni zaman jahiliah dia, belum lagi dia masuk Islam. Ramai juga wanita-wanita tersiksa. Nah, abaknya bab genggam bara api ni sahabat dan sahabiah masih mendahului kita. Tetapi dalam mana-mana rekod yang diseksa, yang ditindas, yang dizalimi ini, adakah mereka pernah menukar akidah mereka? Hak mana sampai pengsan? Hak mana sampai teruk-teruk? Hak mana sampai hilang ingatan? Akidah mereka tak pernah goyah. Akidah mereka tak pernah tertukar dengan ancaman-ancaman, ujian dan musibah tadi. Tapi hari ini tuan-tuan, bila berlaku benda yang sama kepada umat Islam, belum tentu lagi hal ni dapat kita jaga dengan sebaiknya. Apa maksud saya? Mungkin ada yang masih kental, sama seperti imam para sahabat dan sahabiah mempertahankan agama dia. Mungkin ada yang jadi macam siapa? Macam Ammar tadi, mula-mula tahan, akibat tak sanggup lagi menahan penderitaan, dia ambil jalan tadi. Menyebutkan sesuatu yang tidak diredai oleh Allah dan Rasul, tapi kerana terpaksa dan dipaksa. Dan sebahagian besar mungkin tak dam buat apa-apa lagi, baru ugut. Okey, aku mengalah. Okey, angkat bendera putih. Okey, aku turut apa yang kamu nak. Okey, aku turuti kemahuan kamu. Tak buat apa lagi, tak seksa lagi, baru orang ugut, baru orang acah. Ini juga akan bakal berlaku sekiranya ujian dan musibah ni mengenai sebahagian besar umat Islam. Tetapi tuan-tuan, jauh lebih daripada itu, gambaran-gambaran yang diberikan di dalam sirah Rasulullah sebenarnya cukup kita jadikan iktibar dan panduan.
Tetapi malam ni kita nak pergi lebih jauh lagi. Dan saya harap benda ni perlu ada papan putih baru nampak. Tapi tak ada pun tak apalah. Cuma takut bila saya sebut satu-satu nanti dia jadi blur. Dia jadi keliru untuk tuan-tuan ingat. Sebab kalau saya tulis senang, dia nampak. Lepas tu kita akan syarah, kita akan hurai, kita akan tafsir satu-satu. Dan malam ni insya-Allah kita akan guna pendekatan daripada satu kitab yang disebut Syarah Rasmul Bayan. Kitab ni cukup terbaik untuk para da'i-da'i dan pendakwah-pendakwah yang baru nak memulakan profession mereka. Macam ustaz-ustaz muda, ustaz-ustaz baru, pendakwah-pendakwah, da'i-da'i yang nak mendakwahkan orang lain dalam lapangan dakwah, saya syurkan ini antara kitab yang sesuai untuk dibaca untuk menambahkan ilmu dan pengetahuan kita. Akan terjadi suatu peristiwa dan satu keadaan yang pernah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana hadis ini terdapat di dalam salah satu hadis 40 peristiwa hadis akhir zaman, iaitu tentang gambaran yang diberikan oleh Rasulullah suatu masa akan datang berpusu-pusu bangsa-bangsa yang akan mengerumuni umat Islam sebagaimana layaknya pemakan-pemakan yang akan mengerumuni talam-talam makanan. Jadi bila berita ini digambarkan oleh Rasulullah kepada para sahabat amat memahami dan mengerti condition yang disebutkan oleh Nabi. Bagaimana rakusnya, bagaimana liarnya, bagaimana bernafsunya musuh-musuh Islam ini akan datang mengelilingi dan mengerumuni umat Islam untuk dihancurkan dan dimusnahkan. Lalu pertanyaan paling awal yang dipersoalkan oleh para sahabat Nabi ialah, wahai Rasulullah, adakah bilangan kami pada waktu itu sedikit? Nampak berkerumun, nampak ramainya musuh Islam nak hancurkan kita ni, adakah kerana bilangan kita, jumlah kita masa tu sikit? Tidak, kata Nabi. Jumlah umat Islam pada waktu tu banyak. Tetapi sifat umat Islam pada waktu dan masa tersebut tidak ubah seperti buih-buih di lautan. Bila tuan-tuan mempunyai kesempatan untuk datang ataupun melawat di gigi-gigi air di tepi pantai, tuan-tuan akan lihat ombak-ombak akan menolak buih-buih ini ke pesisiran pantai. Contoh yang paling mudah, kalau ombak ni tolak kuat, dia akan datang cepat. Kalau ombak ni tolak lambat, dia pun akan sampai lambat. Kalau ombak ni beralun ke kiri, dia akan pi ke kiri. Kalau ombak ni beralun ke kanan, dia akan pi ke kanan. Kalau ombak ni tarik balik dia sampai masuk ke laut pun, dia akan tertarik sekali. Maksudnya apa tuan-tuan? Gambaran ini untuk diberi penjelasan bahawa umat Islam yang ramai pada waktu tersebut sudah tidak mempunyai pendirian dan kita sebut apa ni? Pegangan yang kemah dan kejap. Maksudnya orang boleh bawa pi belah kiri, orang boleh bawa pi belah kanan, orang boleh tonyuh ke belakang, orang boleh tolak ke depan. Kita ni dah tak ada macam, tak ada misi, tak ada wisi, tak ada idealisme Islam yang sebenar, sampai semua bentuk-bentuk pemikiran, sampai semua bentuk-bentuk kefahaman dan pendekatan kita terhadap agama seolah-olah diajar dan ditentukan oleh manusia-manusia yang berada di luar agama kita. Dan salah satu lagi yang Nabi sebut di penghujung hadis ni, kerana umat Islam pada waktu tersebut akan tertimpa dengan satu penyakit. Apa nama penyakit tersebut tuan-tuan? Al-Wahan. Al-Wahan dalam bahasa Arab dari segi bahasa ialah lembek, lemah, tak ada kekuatan. Tapi
dari sudut pemaknaan yang sebenar apa yang disebutkan oleh Nabi dengan al-wahan hubbud dunya wa karahiyatul maut, cintakan dunia dan bencikan kematian. Inilah penyakit yang akan terkena pada umat Islam di akhir zaman, iaitu cinta kepada dunia dan mereka membenci kematian. Tuan-tuan dan puan-puan, bila sebut perkaitan tentang dunia, bila sebut dunia, tergambar paling awal ialah harta benda yang kita punyai dan kita miliki. Sama ada rumah, sama ada kereta, sama ada bangunan, aset tu, aset ni, property tu, property ni, kita panggil sebagai dunia. Dalam agama kita, Islam sebenarnya tidak menjadi kesalahan untuk kita mencari dan mengejar keduniaan. Kerana kita hidup atas dunia, kita memerlukan sarana-sarana dunia ini untuk meneruskan legasi kehidupan kita sebagai pemudah caraan kita. Kita hari ini nak pergi mana jauh-jauh? Nak jalan kaki ke nak naik kereta, tuan-tuan? Kita nak naik kereta, tak salah pada kereta tu. Kita hari ini nak berteduh, takut kena hujan, takut kena panas. Kita duduk dalam rumah. Hak panas pula, kita pasang kipas, kita pasang aircon. Dia tak salah semua benda tu. Yang jadi salah, bila kita letak semua benda tu di sini. Kita nak guna dunia sekadar nak melengkapkan kehidupan kita. Bukan dia tu kita nak letak di hati, kita nak sayang sungguh-sungguh, kita nak bawa sampai mati. Yang jadi masalah hari ini, kebanyakan umat Islam dan juga turut dibimbangi diri saya sendiri terkena penyakit ni. Iaitu bila kita cari harta banyak-banyak yang sebenarnya dibolehkan dan diharuskan dalam agama, kita letak semua benda tu di sini. Yang menyebabkan tempat di sini yang sebenar apa? Tempat yang sebenar di sini ialah mengingati Allah, mengingati Rasul. Tempat-tempat untuk kita mengasihi dan menyayangi agama, kita letakkan benda ni sekali dengan apa yang disebutkan di depan tadi. Yang menyebabkan bila di sini tempat dia, dia akan dikasihi, dia akan disayangi. Kita nak jaga betul-betul, kita nak peluk betul-betul, kita nak dakap betul-betul. Bila terlampau kuat kasih sayang terhadap dunia, yang akan jadi ialah kita akan terlampau mencintai dia sehingga kan begitu sukar untuk melepaskan hati, jiwa dan perasaan kita terhadap dia. Bila orang dah terlampau cinta pada dunia ni, kalau boleh dia nak mati ke nak hidup? Oh, nak hidup lah. Kalau mati tak boleh nak gunalah semua hak duk cari selama ke ni. Kalau kita mati tak boleh nak pakailah hak kita duk cari bertimbun-timbun, beribu-ribu tadi. Jadi biasa bila orang start mula cinta dunia, dia akan rasa ralat pada kematian. Dan akan mula terbit pemikiran-pemikiran macam ni. Kalaulah umur aku 100 tahun lagi pun best. Kalau Allah sambung lagi beberapa puluh tahun, bagusnya. Sebab apa dah jadi macam ni, tuan-tuan? Sebab sayang dah nak tinggal harta benda tadi. Sebab kalau kita mati, kalau kita meninggal, siapa akan guna pakai semua ni? Padahal hak kita nak tinggal tu pada bini kita. Hak kita nak tinggal itu pada anak-anak kita. Hak kita nak tinggal itu pada waris-waris yang berhak untuk difaraidkan harta-harta kita. Tapi yang jadi payah kerana apa? Kerana kita cari penat-penat, Allah nak tinggal ke orang pula. Kita cari letih-letih, nak tinggal ke orang pula. Kita pun dah di penghujung usia baru nak menikmati kadang-kadang benda macam ni. Dulu duk pakai kereta buruk, kereta cabuk, ah umur-umur macam ni baru boleh pakai, hak selesa besar sikit. Duk 2 hari beli kereta baru, meninggal. Duk di hospital tu Allah, baru 2 hari. Masuk uat pula, tak boleh nak naik, tak boleh nak tu, tak boleh nak tenyih, tak boleh nak gonyoh, tak boleh nak uat, tak boleh nak lak. Duk teringat ke harta, duk teringat ke duit, sampai mati pun kita bawa lagi unsur-unsur dunia bersama dengan kematian kita. Ya benar tuan-tuan, bila ini berlaku manusia akan goyah.
Jadi mereka tak mau mati. Kalau boleh hidup selama-lamanya, lagi bagus. Kalau dulu, musuh-musuh amat menggeruni dan takut kepada umat Islam dalam konsep jihad yang terkait dengan unsur peperangan apa dia? Sebab umat Islam dulu, bila mereka masuk dalam alam peperangan, dalam bab militer, dalam bab jihad, apa yang mereka cari daripada unsur dan konsep jihad? Mati syahid. Mereka nak syahid. Mereka menginginkan syahid. Mereka kalau boleh, pi ni tak balik dah. Kalau boleh pi ni, Allah matikan mereka dalam keadaan syahid. Sedangkan musuh-musuh Islam jadi gerun kerana mereka mencintai kehidupan. Kita nak lawan satu manusia yang jenis tak takut mati ni. Kita nak lawan manusia yang bila dia masuk dalam perang ni, kalau boleh dia tak mau balik ni. Jadi mereka gerung dengan akidah-akidah dan kepercayaan-kepercayaan yang dipunyai oleh tentera-tentera seperti ini. Sedangkan mereka masuk dalam bidang peperangan, dalam bidang militer, mereka mengharapkan kehidupan. Balik dalam keadaan hidup, balik dalam keadaan tak kena jerangkap sama, balik dalam keadaan tak kena ambush, balik dalam keadaan anggota tak cacat, balik dalam keadaan anggota tak kena potong, tak kena kerat. Mereka rasakan kalau terkena benda-benda tadi adalah salah satu bentuk musibah dan penyesalan dalam hidup mereka. Dan kadang-kadang mereka sendiri tidak ada vision dan tujuan peperangan hanya kerana diarah semata-mata. Siapa yang arah mereka berperang? Pimpinan. Siapa yang mengarahkan mereka berperang? Ketua negara. Walaupun sendiri mungkin tentera-tentera itu tak menginginkan sekalipun peperangan dalam hidup mereka. Tapi kerana diarah, kerana dipaksa, untuk menaikkan legasi negara, untuk naikkan nama raja, untuk meluaskan tanah jajahan, memperluaskan wilayah dan sebagainya, mereka-mereka tadi digunakan. Ini yang berlaku. Dan akhirnya mereka gerun dengan grup-grup seperti ini. Dan ingat pesanan ni. Pesanan Saidina Umar inilah digunapakai oleh musuh Islam hari ini bagaimana nak bagi tekanan pada kita. Apa yang Umar pernah sebut semasa hayatnya? Ketahuilah, sesungguhnya kita ini adalah suatu umat yang dibesarkan dan dimuliakan oleh Islam. Tetapi sekiranya kita mencari selain daripada kebesaran dan kemuliaan Islam, pasti Allah akan menghinakan kita. Kita hari ini jadi macam ni sebab Allah muliakan kita dengan agama. Allah muliakan kita dengan akidah Islam. Tapi kalau satu masa kita cari kemuliaan lain, selain daripada Allah, kita cari selain daripada Rasul, kita cari selain daripada Islam, pasti Allah akan menghinakan kita. Tapi kalau tanya rata-rata umat Islam pun, mereka akan cari tak kemuliaan selain daripada agama, tuan-tuan? Tuan-tuan tak akan cari. Itulah jawapan yang saya nak dengar. Itulah jawapan yang pasti saya terima. Tanya pada sesiapa pun, tuan-tuan nak cari tak selain daripada Allah? Tak akan. Selain daripada Nabi dan Rasul? Tak akan. Selain daripada agama ini? Tak akan. Tuan-tuan tak akan. Musuh Islam akan. Tuan-tuan tak mau tukar. Musuh Islam mahu tukar. Jadi dia ambil frasa ini. Sekiranya kita cari selain daripada Allah, Rasul dan agama, pasti kita akan dihinakan. Yang ni mereka nak. Umat Islam terhina. Umat Islam akan mereka bunuh. Umat Islam mereka akan rosakkan dan musnahkan semahu-mahunya. Maka mereka perlu merancang strategi-strategi yang ampuh. Strategi-strategi yang penting. Strategi-strategi yang kuat. Bagaimana nak menjayakan misi menghinakan umat Islam dan menjauhkan mereka daripada Allah, Rasul dan agama. Ya benar, kita hari-hari nak meningkatkan kefahaman pada tiga tadi. Tu yang tak berhenti kita ni. Dakwah hari-hari. Ustaz tu, ustaz ni, penceramah tu, penceramah ni, da'i tu, da'i ni.
Tuan-tuan pun tak berhenti. Masjid tu masjid ni, surau tu surau ni, madrasah tu musallah ni. Semata-mata nak mempertingkatkan kefahaman dan ilmu tuan pada Allah, pada Rasul, pada agama, pada syariat. Tapi orang hak kita tak kenal. Yang disebut dengan istilah a'da'il Islam, musuh-musuh Islam, dia tak mau ini semua. Dia nak rosakkan kita. Dia nak hancur dan musnahkan kita. Maka strategi perlu dirancang. Kalau dahulu mereka menggunakan pendekatan kekerasan yang kita panggil militer ataupun askariah dalam bahasa Arab, kebanyakan mereka tak pernah menang pun. Tengok perang Badar, menang ke kalah? Kalah. Perang Uhud, kita anggap seri. Hamra'ul Asad, kalah. Sebab tu kadang-kadang orang tuduh Islam ni zalim. Kerana Islam ni disebarkan melalui mata pedang. Seolah-olah Islam ni agama paksaan. Islam ni agama ancaman. Tak masuk Islam, kami bunuh. Tak mau masuk Islam, kamu kena bayar cukai. Tak mau masuk Islam, kami paksa juga masuk Islam. Itulah gambaran-gambaran yang diberikan kepada Islam sampai Islam dituduh apa? Teroris, penjenayah besar, agama paksaan. Tapi yang sebenarnya perang Badar, siapa serang siapa tuan-tuan? Siapa yang mulakan dulu? Ya, memang pada awalnya rancangan Rasulullah cuma nak sekat dan menakut-nakutkan kafilah Abu Sufyan yang baru balik berniaga, yang melalui jalan pesisiran Madinah. Memang Nabi tak ada niat nak perang pun, cuma nak tunjukkan kekuatan. Dulu kamu halau kami, dulu kamu usir kami, kami dah ada kekuatan hari ini. Jadi mereka berjaya ditakutkan sampai mereka berjaya balik. Tapi mereka tak puas hati. Mereka datang dengan bala tentera. Jadi tanggungjawab Rasulullah dengan sahabat, bila orang, apa dia dah panggil? Bila orang memberi kita, kita merasa. Bila orang apa, satu lagi tu, bila orang cabar, kita terima. Peperangan berlangsung. Perang Uhud, siapa datang dulu? Depa juga, sebab tak puas hati kalah perang Badar. Depa juga. Sebab semalam seri tak puas hati, esok kan terusnya terjadi peperangan tuan-tuan. Selepas perang Uhud, esok tu nama dia perang Hamra'ul Asad. Cuma kita jarang cakna dengan perang ni. Kalah juga, balik juga. Lepas tu hak lain tu kerana apa? Adakah kerana Islam paksa? Tak. Kita berperang kerana pengkhianatan-pengkhianatan perjanjian. Bani Khuraizah mengkhianati janji dengan orang Islam, perang. Bani Nadir mengkhianati janji, perang. Bani Qainuqa khianati janji, perang. Lepas tu mereka pula, orang Madinah ni, pi pula panggil orang tu, panggil orang ni, akhirnya mewujudkan tentera bersekutu. Perang Ahzab pula. Dulu sama-sama janji nak bantu Islam. Tiba-tiba dia pi panggil orang luar, mereka jadi tentera bersekutu nak ganyang Islam. Kita yang zalim ke? Kita yang teroris ke? Kita yang mengancam orang ke? Tapi kalaulah benda-benda ni berlaku dalam sejarah, siapa yang naik? Umat Islam dan agama Islam. Jahatnya umat Islam, terorisnya umat Islam, penjenayahnya umat Islam. Lepas tu nama agama Islam lah. Islam ni agama yang radikal, agama yang ekstrim, agama yang dipenuhi dengan pertumpahan darah, agama kekejaman. Bila kita lihat dalam sejarah, asal penduduk Amerika dulu orang apa? Asal peribumi Amerika orang apa? Adakah orang Amerika sekarang? Tak. Orang Amerika tu, mereka memanglah halau. Mereka buat macam-macam. Tapi bila mereka buat, pernah tak dinisbahkan perbuatan mereka atas nama agama? Atau masa tu orang yang halau tu memang Aladiniun etis? Tuan-tuan rasa orang yang buat dekat orang Red Indian masa tu, mereka tak ada agama ke? Mereka ada agama tetapi agama tu tak diangkat. Mereka etis ke? Mereka Kristian masa tu? Tak ada agama ke Kristian tuan-tuan? Kristian. Tapi naik tak nama tu? Tak naik. Masa peribumi-peribumi Australia dibuat benda yang sama seperti Red Indian yang jadi hari ni, Mak Saleh-Mak Saleh Australia, benda sama. Tapi bila mereka buat, naik tak nama agama mereka? Tak naik.
dalam sejarah Perancis, dalam sejarah Britain, dalam sejarah di Spanyol paling banyak tak naik nama agama, tak naik pemeluk-pemeluk agama. Tapi hak mana laginya kejam sebenarnya? Adakah Islam saja bila berlaku pada orang Islam kita nampak kejam, bila mereka buat langsung ditutup sejarah? Bila kita buat naik nama umat Islam, bila kita buat naik nama Islam, bila mereka buat, dia sebutlah sifat-sifat kemanusiaan, kebebasan, perjuangan, pengorbanan agama, mereka timbun rapat-rapat. Ni berlaku. Kalau nak kira jahat ni, siapa pun boleh jadi jahat, tuan-tuan. Seseorang akan jadi jahat bila dia gulu, bila dia melampaui batas, dia jadi radikal, dia jadi ekstremis. Sesiapa pun. Orang Islam sekalipun, walaupun sebenarnya tak mengajarkan ekstremis, radikal, kekejaman, teroris, kalau dia terlebih had, apa jadi? Jadilah benda tu. Jadilah benda yang orang tuduh macam-macam, ISIS ke, Daesh ke. Ini hak melampau. Jadi bila melampau, satu je keburukan dia. Hak naik nama siapa? Sebab kita tu orang Islam akan naik nama Islam. Padahal Islam sendiri ajak ke buat benda tu? Hak dia pada buat? Tak ajak. Tapi dia melampau daripada acuan agama, tapi yang naik. Padahal berlambak lagi teroris-teroris, ekstremis-ekstremis, radikal-radikal atas nama Buddha, atas nama Hindu, atas nama Yahudi, atas nama Kristian. Tapi tak naik. Apa yang berlaku sejak abad berabad, sejarah tak pernah lupa sampai hari ini, yang Zionis buat kat Palestin, siapa pernah tuduh Zionis teroris? Dunia pernah cap mereka teroris ke? Tak pernah pun. Dunia pernah cap mereka penjenayah ke? Tak pernah pun. Dunia mereka pernah cap mereka penjahat? Tak pernah. Kenapa ada dualisme di sini? Kenapa pilih kasih? Kerana apa? Why? Sebab iklam ada dengan mereka. Apa dia iklam? Informasi. Apa dia iklam? Penyiaran. Apa dia iklam? Media mainstream. Jadi pelaporan yang diberikan mungkin berlaku berat sebelah. Mungkin fitnah memfitnah. Mungkin cerita tak betul dibetulkan. Mungkin cerita sebenar ditutup. Sebab hari ini dalam dunia global, siapa yang boleh pegang informasi media, dia akan boleh kawal dunia. Betul atau tidak kenyataan macam ni? Betul. Tuan-tuan boleh kawal dunia dengan berita-berita palsu tuan tabur dan viralkan dalam masyarakat. Berkemungkinan orang percaya dengan cerita tu. Cerita tu tak ada asas pun, cerita tu tak betul pun. Tapi dengan buat kerit, gaya penceritaan, gaya tulis apa, menyebabkan, menimbulkan kepercayaan orang pada cerita yang kita tabur dan viralkan. Oh, dia ni tak sangka betul buat kerja macam ni. Padahal tak ada kena-mengena pun hak orang tu. Dia edit muka tu, ambil muka orang ni. Jadi menyebabkan kita percaya. Jadi orang berimam ke, kopiah ke, sorban ke, dia tak kira siapa. Dia termakan saja, memang itu adalah kejayaan bagi dia. Baik tuan-tuan. Bila kita tengok, asas yang pertama mereka nak buat, melalui cara kekerasan, memang tak mampu dah. Sejarah kalau lawan orang jenis berani mati ni memang hampir lah kita. Cara ialah kita pakai ikut apa? Pemikiran, intellectual, kita masuk kebudayaan. Yang ni lah istilah dalam bahasa Arab disebut Ghazwul Fikri. Apa dia? Serangan pemikiran. Kita manipulit dia punya pemikiran, kita manipulit dia punya logika dan rasional. Agar mereka tidak lagi berpegang dengan fundamental Islam mereka dengan sebaik-baiknya. Maksudnya dengan manipulasi daripada cerita-cerita kita, menyebabkan mereka mula goyah dan tak mau lagi berpegang dengan dasar-dasar dan base-base agama mereka sendiri. Contoh, kalau dulu tujuan utama yang mereka nak hasilkan ialah al-ummah al-jahiliyah. Mereka nak menghasilkan umat Islam yang jahil. Maksud jahil di sini, apa maksud dia? Bukan jahil tak reti ABC. Bukan jahil tak reti alif bata sampai ya. Bukan jahil kerana tak reti baca. Bukan jahil kerana tak reti tulis. Bukan jahil kerana tak reti mengira dan sebagainya. Tetapi apa yang mereka nak dalam definisi jahil di sini ialah
Segala ilmu-ilmu, informasi dan maklumat serta pengetahuan yang ada dalam dunia hari ini mengikut ketetapan disiplin-disiplin, kor tu dipegang oleh mereka. Mereka duduk pada kedudukan teratas. Maksudnya kalau kita nak mempelajari sesuatu ilmu tu, kita duduk bawah mereka. Kita kena tanya pasal mereka. Kita kena belajar dengan mereka. Kita kena ikut formula mereka. Kita kena ikut rentak mereka. Dan cara untuk menjahiliahkan umat Islam dulu, mereka rangka tiga kerangka yang cukup besar. Dan ini akhirnya berjaya. Yang pertama, mereka masuk bab siasah. Apa dia siasah? Politik. Maksudnya hari ini kita berpolitik cara barat, cara demokrasi, cara sekular atau cara Islam? Jawab jujur tuan-tuan. Tuan-tuan tahu jawapan dia. Hari ini kita kena ikut rentak dia, dia ikut rentak kita tuan-tuan. Kita ikut rentak dia. Kita ikut rentak dalam keterpaksaan. Walaupun kita tahu itu palsu, kita tahu itu batil. Tapi kita ikutlah semata-mata atas nama demokrasi, atas nama pilihan rakyat. Tapi kita tahu di bawah atas nama demokrasi, pilihan rakyat, keterbukaan, ketelusan, semuanya tidak menjaminkan apa-apa. Kecuali banyak di dalamnya yang menghancurkan sendi-sendi dan bes-bes Islam itu sendiri. Bila mana kadang-kadang yang sepatutnya menjadi harapan dan terangkatnya pemimpin di kalangan manusia-manusia yang beriman dan bertakwa. Tapi hari ini, adakah level dan legacy itu menjadi taruhan paling atas? Tidak. Hari ini yang jadi taruhan paling atas, dikenali mungkin. Ada nama dalam masyarakat mungkin. Selalu bantu orang tu orang ni sikit-sikit mungkin. Tu je. Lepas tu diangkat. Tapi takwanya dia tak diambil kira. Berimannya dia tak diambil kira. Benda-benda yang menjadi asas pelantikan seorang mimpin dalam agama, fail. Yang kedua, al-askariyah, militer, ketenteraan. Hari ini, melalui ilmu-ilmu yang mereka dapat, yang mereka ambil daripada pelajar-pelajar dan student yang mereka hantar pada zaman Dark Age. Tuan-tuan, dulu Eropah, dulu Barat, zaman Dark Age, zaman kegelapan. Mereka menjadi pelajar, mereka menjadi student, mereka menjadi murid dinasti Islam. Sama ada di Baghdad, sama ada di mana? Di Andalusia, sama ada di Osmaniyah. Tetapi mereka bekerja keras, sungguh-sungguh bawa balik ilmu ini dan mereka renovate dan inovasikan balik. Lelah sekali mereka menjadi pencipta-pencipta kepada alat-alat logistik dan ketenteraan yang jauh lebih hebat daripada kita. Kita hanya jadi hari ini pembuat ke pembeli? Ha, kita jom beli lah. Orang kata 5 juta, 5 juta lah kita. Orang kata 1 bilion, 1 bilion lah kita. Orang kata besi buruk saja, tak boleh guna, belilah juga. Dah tak reti nak buat. Tak reti nak handle. Kita bukan kadang-kadang tak reti. Tapi kadang-kadang kita tak mengambil berat dalam unsur-unsur macam ni. Tak diberikan pattern-pattern dan kepercayaan untuk menguruskan benda ni. Kita berasa benda lain lebih besar daripada benda-benda ni. Sedangkan dalam Islam menyebut antara yang menjadi keperluan dalam negara ialah sistem pertahanan dia. Sebab kita tak tahu apa nak jadi kan. Kena ada kereta kebal, kena ada bom, kena ada pelancar roket, kena ada kapal terbang, kena ada helikopter, kena ada jet pejuang. Jadi kita hari ini bukan buat sendiri, tapi beli hak orang. Kita hanya jadi pemesan. Kita hanya jadi pengorder saja. Yang hantar, orang ni hantar. Orang ni hantar, orang ni hantar. Kadang-kadang, mereka jadikan benda ni sebagai satu bisnes, bukan satu keperluan. Kita orang Islam melihat dia satu keperluan untuk kita defend agama kita, defend umat Islam. Benda-benda ni jadi penting. Tetapi musuh-musuh Islam menjadikan barang ni barang dagangan. Melalui politik, mungkin mereka boleh caturkan dua negara Islam biar bergaduh, biar bertelagah, yang akhirnya dua negara Islam ni akan bertempur, akan berperang.
masalah politik ke, masalah apa ke yang menyebabkan perlunya penggunaan senjata ni. Nak buat tak reti, akhirnya hang belilah ngaku. Hak ni pun dia jual, hak ni pun dia jual. Hak berperang siapa? Orang Islam. Hak mati, orang Islam. Hak tertipu, orang Islam. Dia jom buat kacau, dia jom buat fitnah, dia yang dapat untung dan laba. Cerdik tak? Cerdik tak? Cerdik. Kita orang Islam boleh buat tak benda macam ni? Boleh. Tapi jangan salah anggap, boleh di sini, kalau kita nak buat sama seperti dia, boleh. Kalau kita nak buat jahat kat orang. Tapi agama tak ajak, tu je yang kita lapik lah ni. Jenis buat jahat kat orang, agama tak ajak. Fitnah orang, agama tak ajak. Tipu orang, agama tak ajak. Mengacung orang, agama tak ajak. Kih agama larang, kih agama tak setuju yang jadi kita duk jadi baik macam ni ni. Orang je tak berhenti buat kat kita. Kalau kita nak buat, boleh. Nak tipu kafir, nak racung kafir, nak fitnah kafir. Tapi Islam tak ajak benda macam tu. Sebab kita ni nak menghasilkan manusia yang baik. Manusia beriman, manusia soleh, manusia berakhlak. Kalau kita orang Islam juga buat benda yang sama, apa yang jadi tuan-tuan? Yang tu yang mereka nak sebenarnya. Mereka boleh label macam-macam. Penjenayah, teroris, radikal, ekstremis. Dan satu lagi, mereka akan angkat agama tadi kalau kita terlajak. Bila kita terbuat benda-benda hak agama larang, bila kita terbuat hak agama tak suruh, apa yang lebihnya agama yang kami pegang dengan kamu Islam tu? Kamu kata Islam bagus, Islam ni tengok. Apa yang orang kamu dah buat? Bom sana, bom sini, tembok sana, tembok sini, letup sana. Baikkah Islam ni? Mereka akan gunakan benda-benda tadi untuk hujum dan jatuhkan agama kita. Yang ketiga agak-agak apa tuan-tuan? Masuk politik, ketenteraan, satu lagi paling penting. Iktisadi, ya, ekonomi. Pegang ekonomi negara tersebut. Biar ekonomi negara tersebut kena ikut arahan dan rentak kita. Maksudnya, tuan-tuan, dulu politik imperialisme dulu dia buat sistem macam ni. Sebab tu mereka datang dengan 3G. Apa dia 3G? God, gold and glory. God tu melibatkan keagamaan. Gold, ekonomi. Glory, politik. Kejayaan mereka dah tu. Tu imperialism. Mereka masuk sebenarnya untuk apa? Untuk missionary. Untuk kristiankan orang Islam. Kemudian yang kedua, mereka nak kuasai ekonomi orang Islam. Yang ketiga, mereka nak menguasai politik dan kepimpinan orang Islam. Bila tiga ni dapat dapat, habis tuan-tuan. Yang tinggal apa? Spender lah. Tapi hari ini tuan-tuan boleh lihat pergerakan ke arah itu makin jelas. Politik nak pegang, ekonomi lama dah pegang. Kita pun duk bergaduh. Pun baru nak start, oh, belilah produk orang Islam, belilah produk orang Islam. Produk orang Islam lama dah ada hak keluar tapi tak ada orang nak beli pun. Ni duk berasa bahaya ni, baru kita nak up balik. Tapi tak apalah, maksudnya tuan-tuan dah sedar. Bila orang pegang ekonomi, siapa yang boleh pegang harga tuan-tuan? Depa lah. Maksudnya kita kata, okey, kerajaan akan letakkan, ini contoh saja, jangan libatkan mana-mana. Kerajaan akan letakkan harga gula RM2. Tak boleh RM2. Kami nak pengusaha-pengusaha gula, kami nak up RM3. Kami nak up RM3. Kami tak mau ikut kerajaan tetapkan RM2. Last kali dia buat 3. Bila kita bagi, okay. Bila kita pi rush, kita pi nak tangkap, apa jadi? Apa nak jadi? Ada sebahagian jawapan dia apa tuan-tuan? Alah, kami nak up sikit dari RM2 ke RM3 pun tak boleh. Dulu masa pilihan raya, siapa yang bagi bantuan kewangan? Siapa yang tolong parti kamu? Siapa yang push up ni? Maksudnya nak tolong kami hanya dengan harga RM1 pun tak boleh dah. Tuan-tuan nampak tak tu? Hak ni tak boleh jual, hak ni boleh jual, hak ni tak boleh, hak ni tak boleh. Ni timbul isu apa 2-3 hari ni tuan-tuan? Timbul isu apa? Isu merokok di tempat awam tak? Tapi ingat orang tua-tua kata, orang merokok ni apa jadi?
dekat nak mati pun jadi. Golongan-golongan perokok ni dekat nak mati, dia akan rasa, dia akan rasa panas, tuan-tuan. Oh, senyap semua pasal apa? Golongan-golongan perokok dekat nak mati, dia akan rasa panas. Oh, risau semua tak? Orang tua sebut. Senangnya orang tua acah, orang tua berlawak dengan kita. Bukan waktu kita nazak nak mati tu jadi rasa panas dah. Sebab bila kita hisap rokok, mula-mula kita cucuh, api tu jauh lagi dengan tangan. Tapi bila api rokok tu nak mati, bukan tuan nak mati, rokok tu nak mati, api tu dekat dengan jari. Sebab tu rasa panas. Rokok nak habis kan dekat dah dengan jari bara dia. Ha. Jadi orang yang merokok dekat nak mati, rokok tu nak mati ya. Sebab tu tangan kita rasa panas. Oh, dia bimbang dah, takut dia betul-betul rasa panas. Orang tua kan, dia nak larang anak anak akan dulu, dia berkias, dia berlapik, biasalah. Baik. Kadang-kadang saya setuju. Saya setuju, kadang-kadang saya duk baca juga dalam FB tu, terutama ayahanda punya komen lah. So, nak baca ayahanda punya komen ni. Ayahanda mana? Ayahanda Rani Kuluk lah. Ha, kan ada satu gambar tu. Betul ke tak betul penguat puasa tu ramai kan? Duk tunggu kat satu kedai. Jadi komen tu ikut dalam baca tu lah betul ke tidak, wallahualam lah. Ha, dia kata kalau bak nak menguat kuasakan, nak tangkap orang yang sak rokok, nak rah orang rokok, segala mak nenek turun penuh kedai kan. Tapi waktu harga barang naik, seorang pun tak ada. Maksudnya nak nak picit kedai-kedai hak ni penaik harga ke, hak ni naik harga, tak ada orang nak turun. Tapi bak rokok ni penuh. Sama macam hak kes ada lemas, kes mati lemas dulu. Bila ada orang wawancara, dia kata apa? Dia kata ayah boleh menyelam 2 jam kan? 2 jam dia boleh menyelam. Jadi bila orang tanya tak pakai apa? Tak pakai ni. Tak pakai oksigen. Betul, tak pakai oksigen. Dia boleh menyelam 2 jam. Lepas tu bila orang tanya nak buat macam mana nak menyelam 2 jam? Kebetulan memang dia pakai jam tu 2. Jadi ayah cuma menyelam. Menyelam 2 jam. Sebab jam ni bukan 2 jam masa tu. Ha, jadi menyelam je bangun 2 jam lah sebab dia pakai 2 jam. Ha. Kadang-kadang tu ya, kita nak baca pun bukan nak sangat tu benda tu, nak tengok benda-benda hak lucu tu tak. Ha, tak apalah. Hak ni nama lepas dah yang dah saman saya pula. Ikut dia lah hak ni, kita kata tak ada apa. Kita nak cakap benda-benda macam ni, kita kena beri perhatian. Baik. Bila melihat kepada benda-benda ni, antara rancangan-rancangan mereka, agenda mereka apa? 5 benda penting ni ambil perhatian tuan-tuan. 5 benda penting ni ambil perhatian. Pertama, target mereka ialah ifsadul akhlak. Orang belajar bahasa Arab, apa dia fasad? Merosakkan akhlak. Akhlak siapa yang mereka nak rosak ni? Akhlak orang mereka ke akhlak umat Islam? Akhlak orang mereka dah lama rosak dah. Walaupun mereka menisbahkan diri mereka atas agama apa sekalipun, sebab mereka dah tak ikut kitab asal daripada agama mereka. Kitab-kitab mereka yang mereka pegang hari ini dah diubah, dah diselewengkan, dah disembunyikan sebahagian ayatnya. Mereka dah lama rosak. Tujuan lagi mereka nak merosakkan kita. Cara mereka nak merosakkan umat Islam macam mana? Ada satu kongres misionari tahun 30-an. Bangun seorang pemuka Yahudi. Tuan-tuan tentu kenal Samuel Zwemer kan? Nak dengar nama ni? Tokoh misionaris. Samuel Zwemer ni, dia ada satu aliran yang disebut Zending yang dia pegang. Dia agak keras sikit. Jadi bila dia sebut dalam kongres misionari ni, apa yang orang-orang Kristian dan misionari ni patut buat, ialah bukan tugas utama kita nak mengkristiankan orang Islam, tu bukan tugas utama. Kerana bila kita berjaya mengkristiankan orang Islam, itu adalah kemuliaan bagi mereka sebenarnya. Mereka tak layak pun dengan agama mulia yang kita pegang ni untuk mereka jadi Kristian. Ini berlawanan dengan konsep misionari yang dibawa oleh aliran lain. Tetapi yang patut lebih besar daripada kita ialah bukan nak mengajak Islam kepada Kristian. Yang kita nak supaya mereka ni jauh dengan pencipta mereka dalam kehidupan mereka. Poin dia apa? Nak memutuskan manusia dengan agama yang dia pegang. Dengan bahasa mudah, nak menjauhkan umat Islam dengan agama Islam. Biar dia dipanggil orang Islam, tak ada masalah.
Dia nak beragama Islam, tak ada masalah. Tetapi pengamalan praktikal Islam dalam kehidupan harian jauh daripada yang sebenarnya diajar dalam agama. Hari ini dia nak bangga dia orang Islam, tak kisah. Dia nak kata dia beragama Islam, tak kisah. Tapi biar hidup dia dengan agama dia tu jauh. Dia kata Islam tapi seluar pendek. Okey dah kita. Biar dia nak mengaku Islam pun. Islam rambut rebang macam singa laut, tak apa. Islam tapi minum arak. Dia nak mengaku Islam pun bila dia dah tahap minum arak, okey dah bagi kita. Dia Islam berjudi, go on lah. Dia nak mengaku Islam, dia buat dosa tu, buat dosa ni, tu dah dianggap berjaya bagi kita. Walaupun dia mengaku berislam, nisbah diri dia tak Islam, tapi hidup dia dah jauh daripada pengamalan Islam yang sebenar. Itu cara mereka buat dari sudut ifsadul akhlak. Yang kedua, mereka nak apa? Tahtim. Tahtim al-fiqrah. Memusnahkan misi, visi dan idealism Islam. Fiqrah ataupun kefahaman Islam. Bila seseorang tu, dia dah jauh daripada pegangan dan pengamalan agama dia, maka dia akan mencari sesuatu yang layak dan sesuai bagi dia. Contoh, dia sebenarnya Islam, tapi bila dia dah mula jauh dengan misi Islam, visi Islam, ketetapan Islam dan idealisme Islam, mesti dia nak mencari satu pegangan untuk dia pegang. Maka yang ditawarkan kepada mereka ialah apa? Yang kita panggil ism-ism. Mereka yang create ism-ism yang penuh kepalsuan dan kebatilan ni, ada nama secularism. Ada nama nationalism, ada nama liberalism, ada nama pluralism, ada nama feminism, ada ism tu ism ni, inilah cadangan kami untuk kamu yang mencari-cari pegangan. Ingat, apa pun nama kepalsuan dan kebatilan, di belakangnya pasti ada pengikut, tuan-tuan. Pengikut pula seorang ke, ratus ke, ribu. Di belakang liberal ada ratus ke ribu, tuan-tuan. Ribu. Di belakang pluralism, ribu. Di belakang secular, mungkin juta. Di belakang nasionalisme, mungkin juta. Di belakang feminisme, mungkin juta. Ism-ism lain juga mempunyai pengikut-pengikut yang ramai. Setiap kali kebatilan dan kepalsuan muncul, pasti ada pengikut. Kita dah sebut hari itu, yang mengaku Imam Mahdi, ada tak orang nak akan ikut dia tu? Adalah 2-3 orang, maksudnya dia berjaya cari pengikut. Mengaku jadi Nabi, adalah 2-3 orang ikut dia. Mengaku jadi Rasul, ada 2 orang ikut dia. Hak mengaku Tuhan pun, ada orang ikut dia. Bab-bab pengakuan ni kita tengok rasa pelik, rasa ajaib, rasa amazing, rasa wonderful. Hak dia tunjuk tu menyebabkan kita rasa tertarik untuk mempercayai dia. Pegang kelapa, tiba-tiba keluar santan. Oh, hebat dia ni. Nabi sungguh kau kot. Dah, pegang ketui tanah jadi emas. Pegang tu jadi ni, pegang tu jadi ni, pegang tu jadi ni. Nampak hebatlah pada dia. Jadi bila dia mengaku sebenarnya aku hebat ni kerana aku Imam Mahdi. Oh. Sebab kita dah dipertonton, dah dipertunjukkan, ilmu kita pula tak banyak. Akidah pun tak belajar, syariat pun tak belajar, hanya tengok benda-benda macam tu terus kita percaya habis. Jadi kita diperbodohkan. Baik, kembali. Yang kedua apa tadi, tuan-tuan? Mereka nak merosakkan misi-misi dan idealism Islam tadi. Akhirnya datang benda-benda tu. Benda-benda tu tu kebenaran ke syubhat? Syubhat. Syubhat pada agama, syubhat pada Allah, syubhat pada Rasul, syubhat pada syariat. Tak cukup dengan izin tadi, mereka mula menyerang dengan izm-izm dan pandangan kebebasan tadi. Serang. Nak serang-serang sungguh. Nak bebas-bebas sungguh. Terutama geng liberal ni nak bebas-bebas sungguh. Kalau kita tanya betul, dia nak bebas daripada apa, tuan-tuan? Kita mesti menjadi manusia yang bebas, rakyat yang bebas. Bebas daripada apa? Agak-agak dia nak bebas daripada apa, tuan-tuan? Bebas daripada kekangan dan halangan agama. Agama ni jadi penghalang bagi dia.
Jadi untuk merealisasikan liberal pemikiran ni, kita kena lawan hak agama duk halang kita. Tengok orang lain duk minum arak, kita tak boleh minum sebab agama marah. Tengok orang lain duk berikhtilat jantan perempuan, enjoy, suka, happy, kita hari ni sebab agama marah. Jadi kita ni terhalang nak buat benda-benda macam orang lain tadi sebab duk terikut-ikut dengan kolok dan jumud agama yang diada-adakan oleh ulama-ulama dalam Islam. Hatu ta'lih, hani ta'lih, hatu ta'lih, hani ta'lih. Betul, nak minum arak ta'lih. Nak berzina ta'lih. Nak berjudi ta'lih. Nak melacur ta'lih. Nak menipu ta'lih. Jadi nak bagi boleh, nak jadi bebas tadi, kita kena lepaskan dari kita, dari kekangan agama. Bila sebut agama saja, nak bebas. Tapi kebebasan ni tak mutlak lagi. Kalau betul nak bebas, biar kena bebas semua. Anda tidak akan dikatakan sebagai liberalism yang original hanya kerana nak bebas diri daripada agama. Tentang hal-hal keduniaan, kenapa anda tak mahu diri anda juga dibebaskan? Ni agama kata tak boleh minum. Kena boleh bagi boleh minum lah. Tak boleh berjudi, kena bagi boleh berjudi. Kalau jujur tanya tuan-tuan, yang tuan-tuan lari, laju lari derah dekat lebuh raya tu, kalau boleh nak ada saman ke tak ada saman? Secara jujur. Kalau boleh nak ada AES ke, baik tak ada? Kalau boleh kita nak bebas, kereta aku beli sendiri, rotek aku bayar sendiri, ikut akulah nak lari 180 ke 200, aku nak bebas. Pasal apa aku lari 120 kena saman? Tak bebas lah aku ni. Batalkan saman. Dia ada dia bercakap pasal ni tak tuan-tuan? Dia nak bercakap hak agama je. Hak ni kalau dia kena, dia pun bayar saman. Dah kata nak bebas tadi, pilah pejabat JPJ. Bangkang sebangkangnya, bawa lah spanduk. Kami berarak kerana kebebasan, kami nak batalkan. Ikut kamilah nak lari berapa laju pun. Ni apa nak hak-hak, apa nak sekat-sekat, apa nak tangkap gambar. Saya pergi tangkap gambar kedai Cina, RM10 4 keping. Tangkap gambar hak ni RM300. Tak. Ikut kita lah nak buat apa. Dan apa-apa hak lain sekalipun. Kita nak buat apa pasal apa? Dilarang. Aku ni meniaga dengan duit aku. Aku nak buka tepi jalan ke, buka tepi longkang ke, buka tepi apa, tiba-tiba orang mari nak angkut dengan lori dia. Kebebasan apa ni? Ku akulah nak meniaga. Aku bukan curi barang orang pun. Tapi hakikatnya, diangkut. Bebas ke tak bebas, tuan-tuan? Tak bebas juga. Batalkan semua jenis lesen-lesen ni. Ikut orang lah nak meniaga kat mana pun. Orang nak cari duit, orang nak cari rezeki. Mereka pentingkan benda ni? Tak pun. Nak kata nak bebas sangat. Maksudnya hal-hal yang keduniaan tadi, kalau mereka kena, mereka bayar. Mereka tak banyak cakap, tak banyak mulut pun. Sebenarnya kebebasan yang dilaungkan cuma nak tarik orang Islam keluar agama tu je. Bak lain tak sentuh pun. Ataupun Allah, kami orang bawahan asyik diberi arahan. Akta tu lah, akta ni lah, perintah tu lah, perintah ni lah, pekeliling tu lah, pekeliling ni lah. Kami cadangkan kita semua bebas. Tak payah ada pemimpin, tak payah ada rakyat. Semua jadi rakyat saja. Kami tak mau diarah oleh siapa-siapa. Ada siapa berani? Oh, jangan kata saya ni meracun pemikiran Masjid Ridwan Hulu Kelang jadi macam tu. Maksud saya kita persoalkan. Dah nak liberal sangat kan? Pasal apa hang kena jadi ketua? Tak mau ketua-ketua. Semua kita sama aja. Liberal. Tak payah hang nak perintah aku. Tak payah aku diperintah oleh kamu. Masalahnya liberal tentang isu agama. Liberal yang nak merosakkan akidah dan syariat orang Islam. Macam-macam pertikai. Sampai dulu agama ditohmah. Nabi ditohmah. Pernah dengar tak Allah Tuhan ditohmah, tuan-tuan? Pernah dengar Allah dan Tuhan ditohmah? Bila tohmah Allah, tohmah Tuhan, dia berkata apa, tuan-tuan? Ini adalah kebebasan berpendapat, kebebasan bersuara. Tapi ayat yang lapik dia buat, kita dah sebut hari itu kan? Tak salah nak kata apa kat Allah, tak salah nak kata apa kat Tuhan. Sebab kita kata apa pun, sedikit pun tak terjejas kemuliaan Tuhan. Tuhan tetap mulia, kita kata apa pun kat dia. Sebenarnya, ayat tu nak bagi boleh kata. Macam juga sebahagian radikal dan ekstremis, orang-orang Yahudi dan Kristian. Kita ambil konteks Malaysia sebagai contoh.
Bila kita sebut tentang Allah, kadang-kadang mereka pertikai. Siapa Allah ni? Jenis nama Tuhan baru yang baru diperkenalkan oleh Muhammad kepada masyarakat Arab yang sebelum ni, Tuhan yang nama Allah ni tak dikenali oleh kami orang-orang Yahudi dan orang-orang Kristian. Kami dalam Taurat selalu disebut nama Tuhan dengan nama apa? Yahweh, Yahuwah. Inilah Tuhan yang sebenar. Tiba-tiba Tuhan ni, nama Allah yang ni, kami tak kenal dia. Tuhan baru yang diada-adakan oleh Muhammad. Jadi jangan percaya dekat Muhammad. Kristian pula guna nama apa? Elohim. Tuhan Bapa, tak kenal nama Allah. Mereka seolah-olah nak menafikan Allah tu sebagai Tuhan yang sama sebenarnya, dia Elohim ke dia Yahuwah. Cuma perbezaan dari sudut bahasa dan nama. Okeylah, zaman Taurat kita kata Yahuwah. Sebenarnya hatulah. Hani Elohim pun hatulah. Hani bila mari bahasa Arab, nama Allah hatulah. Cuma perbezaan pada perkataan dan sebutan. Contohlah, kita buka Taurat, keluar nama Abraham. Buka Quran, keluar nama Ibrahim. Orang lain-lain ke orang sama? Boleh tak kita kata sebab ini bunyi Abraham, ini bunyi Ibrahim, dia bukan sama ni. Hak betul Nabi Abraham ni, Ibrahim ni kami tak pernah kenal. Boleh ke kita nak cakap begitu? Tak boleh. Sebab sebutan lain pun dia merujuk kepada Nabi yang sama. Hak zaman dulu, hang nak panggil Yahweh, Yahuwah ke, nak panggil Elohim ke, kami panggil Allah ke, dia sama. Tapi Yahudi dengan Kristian tak mau menisbahkan dengan Allah, kami tak kenal ni. Anda rasa lucu ke tak lucu benda ni? Tang mana dia jadi lucu? Tang mana jadi lucu? Masa dia nak serang Islam, dia tak fikir, dia tak ingat. Tak ada penisbahan Allah bagi kami. Kami tak pernah kenal Allah. Tak pernah kenal nama Tuhan, nama Allah. Tak ada terlibat dengan kami. Tapi berapa tahun lepas, bila isu tentang Bible, hang nak bubuh nama siapa? Tempat Lot dengan God tu hang nak tukar nama siapa? Tak ingat ke? Dulu kata tak ada kena-mengena. Pasal apa tiba-tiba nak bubuh nama hak tak ada kena-mengena? Dulu hang kata Elohim, hak sebenar. Yahuwah yang sebenar. Allah ni kami tak pernah kenal. Jadi kenapa nak bubuh hak tak pernah kenal dalam Bible kamu ganti Lot dengan God tu? Dia nak bubuh nama siapa dulu tuan-tuan? Dah kata tak kenal, nak bubuh apa? Bukankah lucu ke? Kadang-kadang benda ni memang lucu, tapi masa serang dulu dia tak ingat. Satu masa dia sendiri terperangkap dengan kelucuan dia tadi. Dia sendiri terperangkap. Teruklah nama ni. Hang letak nama anak perempuan hang nama Arus. Oh, ada Pro 2 Arus ya. Letak nama anak nama Arus. Kita tak boleh anak lagi. Kita berdua, oh leceh nama Arus. Last kali jumpa dengan kawan, anak hang nama apa? Aku pun letak nama Arus juga. Tak, maksudnya faham tak nak bawa konteks tadi? Dulu kita duk leceh nama ni. Kita berasa gelak nama ni, lucu nama ni. Last kali kita yang guna pakai nama ni pada anak kita. Orang akan gelak tak kat kita? Orang gelak. Sama kita tengok benda tadi. Tak mau nisbahkan Allah atas kita, tiba-tiba nak berubah dalam kitab kita, Bible kita, nama orang yang tak kenal. Bukankah lucu? Okey, yang keempat. Yang ketiga, izabatu syakhsiyah. Apa dia izabah asyakhsiyah? Melarutkan kepribadian. Melarutkan kepribadian bermaksud kita ni hanyut tanpa ada identik diri kita dengan Islam. Seolah-olah macam kita ni nama orang Islam, tapi bila sebut bab nama, lifestyle, bab pakaian, bab apa-apa, langsung kita tengok pada dia tu tak ada ciri-ciri seorang Islam yang sejati. Nama apa? Agama, contoh. Agama, I am Muslim. Nama-nama. Oh, nama Michael Jackson. Nama macam nama penyanyi contoh. Pakaian pula lagu mana? Baju rambu rambas, seluar pendek. Maksudnya pada lifestyle dia, pada pakaian dia tidak mencerminkan seorang Muslim. Kemudian pada apa? Pada kehidupan dia. Nak kata tadi dia sebut Islam tapi tak semayang. Sebut Islam tapi bila bulan Ramadan tak puasa. Sebut Islam harta banyak tak mau bayar zakat. Sebut Islam melancung tempat lain boleh, niat nak pergi Mekah tak ada langsung. Ada tak manusia-manusia macam ni tuan-tuan? Jujur jawab. Memang ada.
Nama Islam menisbahkan diri pada Islam, tapi yang macam kita sebut di depan, pengamalan dan praktikal tak ada pada dia. Sebab apa tuan-tuan? Kita dah dijauhkan. Akhirnya kita berasa Barat lebih hebat. Sebab memang kita akan nampak Barat lebih hebat sebab kita dimasukkan apa? Era westernisasi. Barat adalah segala-galanya. Tengok, dari sudut penciptaan, Barat jauh lebih hebat daripada orang Islam. Dari sudut politik, mereka lebih terbuka, mereka lebih telus, mereka lebih jujur. Dari sudut siasah, dari sudut ekonomi, mereka jauh lebih besar pada kita, lebih tu, lebih-lebih. Jadi bila masuk cucu era westernisasi, kita menganggap Barat adalah segala-galanya, Barat adalah percontohan. Sampel bagi kita. Maksudnya bila tengok lagu ni apa jadi? Allah, kunonya orang Islam, lemahnya orang Islam. Benda macam ni pun tak reti nak buat. Benda macam ni pun tiru kat orang ke? Benda macam ni pun kena beli ke? Benda macam ni pun tak boleh nak create ke? Siapa yang menjadikan kita demikian? Ada dua faktor. Kadang-kadang bila kita sebut musuh-musuh Islam nak orang Islam macam ni, hak jenis pemikiran satu lagi dia sebut apa? Kadang-kadang kita ni selalu duk sebut musuh je buat kat kita. Kita sendiri apa yang kita dah buat? Ha, ni lah jawapan dia. Satu lagi, kita sendiri tak ada kesungguhan untuk mengubah diri kita. Kita duk berasa selesa dengan takat jadi pembeli, selesa dengan takat jadi pengorder, selesa dengan apa yang ada sekarang. Kita bukan nak jadi pengeluar, kita bukan nak jadi pencipta, kita bukan nak jadi inventor. Jarang orang Islam ada sifat macam tu kecuali menjadi pengguna selama-lamanya. Jadi apa yang jadi? Pemikiran kita, logika kita, rasional kita akan terarah kepada sesuatu yang kita rasa lebih hebat daripada kebudayaan, daripada ilmu, daripada ketamadunan yang kita miliki. Jadi bila semua dah berlepas, maka akan berlaku unsur-unsur pemurtadan, tuan-tuan. Ni paling bahaya. Ni paling bahaya. Kadang-kadang nak tunggu jadi murtad bukanlah sampai ke tahap pengakuan. Aku memang dah murtad, aku keluar daripada Islam. Sebab seseorang nak jadi murtad tu mungkin boleh berlaku dengan niat. Mungkin boleh berlaku dengan perkataan. Mungkin boleh berlaku dengan perbuatan. Kadang-kadang kita duk ambil hak umum, selagi aku tak kata aku dah murtad, aku keluar Islam, bila murtadnya? Kadang-kadang perbuatan kita tu dah lama menyebabkan kita murtad, perkataan-perkataan yang keluar daripada mulut, sebagaimana yang kita kata hak ni paling core sekali, tapi kita sebut benda-benda lain yang boleh menggelincirkan akidah, kita anggap tu ringan, kita anggap tu tak ada masalah. Sedangkan perkataan-perkataan tu kita dah sebut sebelum ni. Contoh lah. Dalam bab syariat, ulama-ulama syarah, siapa yang kata hukum buatan manusia, idealisme buatan manusia, pemikiran manusia jauh lebih baik daripada syariat-syariat dan undang-undang Allah, apa jadi? Hari ini kalau seorang sebut pemikiran manusia, ideologi manusia, pemikiran manusia ni jauh lebih baik daripada undang-undang ataupun syariat yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Jatuh ke tak jatuh, tuan? Perlu tak sampai dia kata, saya dah murtad, saya keluar agama baru nak jadi murtad? Benda-benda macam ni boleh mengelincirkan, tuan-tuan. Allah itu ada tandingan. Aku mana, tuan-tuan? Allah tu ada satu lagi yang mempunyai kekuasaan yang sama seperti dia. Dua-dua ni kalau bergaduh, dua-dua ni kalau challenge, seri. Tak boleh menang, tak boleh kalah. Bagaimana tuan-tuan? Bahaya ke tak bahaya ucapan macam ni? Membahayakan akidah. Boleh menggelicirkan akidah. Tapi benda macam ni kadang-kadang menjadi bahan lelucuan, bahan jenaka, bahan lawak anak-anak muda hari ni hak tak mengerti pengenalan dan pemahaman mereka yang sebenar terhadap Allah, sehingga perkataan Allah ni mereka buat main-main. Main-main tu sebab tak kenal. Kewajipan atas kita bagi mereka kenal, bagi mereka faham. Okey, seterusnya apa akan jadi last kali? Al-wala'u bil kafirin. Memberi wala' kepada orang-orang kafir. Jadi orang-orang kafir tak perlu guna strategi core mereka hak dulu, senjata dan peperangan. Kita tak perlu guna dah senjata dan peperangan untuk orang Islam sujud dan tunduk pada kaki kekuasaan kita.
Bila kita dah berjaya dari sudut Ghazwal Fikri tadi, sama ada politik, sama ada ekonomi, sama ada ijtimai, sosial, akhlak dan sebagainya, pendidikan dan sebagainya, otomatik walaupun sebenarnya orang Islam tak mengaku dia dah tunduk pada kita, tapi hakikatnya yang berlaku memang orang Islam sedang tunduk pada kita. Melalui penguasaan kita atas ekonomi dia, penguasaan kita atas politik dia, penguasaan kita atas ketenteraan dia, penguasaan kita atas negara dia. Maksudnya kita yang atur, kita yang canang, kita yang caturkan. Walaupun nampak mereka merintah, nampak mereka berkuasa, tapi di belakang mereka, kita yang tentukan. Apa yang jadi prioriti, apa yang di tahap sederhana, apa yang tak perlu, apa yang perlu bagi mereka, semua kita pegang. Jadi hakikatnya apa jadi? Inilah akan berlaku last kali walak bil kafirin. Dan ingat dalam Quran Allah sebut jelas lima benda ni. A'da'ul muslimin, musuh sebenar orang Islam. Nombor satu, Yahudi. Nombor dua, Nasrani. Nombor tiga, Al-Ladiniyun. Orang tak ada agama yang kita sebut etis, musyrikun, munafikun. Inilah yang disebut golongan mustakbirun, manusia-manusia yang sombong. Automatically sombong pada Allah lah. Kalau dia tak sombong pada Allah, dia akan cari Islam. Dia tak sombong pada Allah, dia akan bersama Allah dan Rasulnya. Tapi bila dia membelakangkan Allah, membelakangkan Rasul dan agama, automatik mereka adalah golongan-golongan mustakbirun yang dikatakan sombong. Yahudi, Nasrani, etis, munafik dan juga musyrikun. Yang inilah diperangi oleh Rasulullah sepanjang hayat. Musyrik memang geng-geng Mekah dah. Munafik di Madinah. Yahudi di Madinah. Kristian di mana dulu? Hak berdebat dengan Nabi, isu ketuhanan Nabi Allah Isa. Nasrani daripada Najran. Berdebat dengan Nabi. Hak tak ada agama, pernah tak dalam sejarah? Bermuamalah, berkomunikasi, soal jawab, debat dengan Nabi? Pernah tak dalam sejarah? Hak kita tahu, musyrikin confirm lah di Mekah. Munafik confirm di Madinah. Yahudi pun di Madinah. Nasrani Najran. Tapi bab orang etis ni, pernah tak kita baca dalam sejarah? Nabi ada keterlibatan, kolaborasi dengan mereka, muamalah, bersembang ke, keluarkan hadis ke tentang mereka, ada tak? Tak, bukan maksud saya keluarkan hadis tentang orang tak ada agama tu, bukan. Maksudnya Nabi bermuamalah secara real, berdepan pada zaman dia satu golongan yang memang bukan pada empat-empat konteks tadi. Dia bukan musyrik, dia bukan munafik, dia bukan Yahudi, dia bukan Nasrani, tapi dia memang etis sungguh. Ada tak dalam sejarah? Ada tak dalam sejarah, tuan-tuan? Saya pun duk tengah cari tapi saya tak jumpa lagi. Tapi saya nak cari, saya rasa macam kalau kita nak letak pemahaman etis secara umum memang tak akan ada. Tapi kalau nak letak jenis orang tak ada agama, kita akan jumpa insya-Allah. Golongan-golongan yang boleh kita katakan sebagai al-diniyun. Sebelum kita mengakhiri kuliah kita pada malam ini, suka saya menyampaikan pesanan. Apa yang kita sebut dan bicarakan pada malam ini, tuan-tuan, bukanlah satu benda main-main. Bahkan dia adalah suatu peringatan yang sama-sama harus kita mengambil iktibar dan pelajaran, kerana kita bimbangkan apa yang akan berlaku selepas kita, iaitu nasib anak-anak, cucu cicit kita, bagaimana suatu masa mereka akan berdepan dengan dunia yang mana mungkin perkara-perkara yang akan dilancarkan oleh musuh-musuh Islam tadi bisa menghakis dan merosakkan akidah-akidah dan syariat-syariat di dalam agama. Hak sementelah kita aduk ada, duk hidup ni dah jadi macam-macam haru biru, macam-macam tekanan, macam-macam stres, dan kita boleh anggarkan bahawa zaman mereka akan lebih kuat dan teruk lagi tekanan-tekanan yang akan dibuat dan ditimpakan oleh musuh-musuh Islam. Jadi pada malam ini kembali kepada poin asal, benarlah sebagaimana sabdaan Rasulullah, kita di akhir zaman ni umat Islam akan pegang agama seperti apa tadi, tuan-tuan?
seperti bara api, memang panas sungguh. Tak selesa dah kita. Rasa hangat, rasa membara. Rasa macam nak tinju orang dah tak? Tapi tak tahu nak tinju siapa. Rasa nak tumbuk tendang orang tapi tak tahu nak tumbuk dan tendang siapa. Hak kita boleh buat pada hari ini ialah saling memperingati sebagai saudara seukhuwah dalam Islam agar sama-sama menjaga akidah dan syariat kita. Hak tu je yang akan kita bawa bertemu dengan Allah. Walaupun begitu, apa yang kita minta hari ini, tanggungjawab dan amanah kita pada anak-anak, lebih jauh pada adik-beradik, lebih besar lagi dalam ahli keluarga kita, saya seru kepada tuan-tuan, masing-masing pertingkatkanlah akidah. Maksudnya apa? Bukan sebut saja. Kita kena belajar betul-betul. Hari ini mata pelajaran seperti fiqh, mata pelajaran seperti tauhid, mata pelajaran seperti tafsir dan hadis ni, anak-anak muda tak berapa begitu berminat dah nak belajar. Dia nak belajar ilmu-ilmu apa? Ilmu-ilmu yang bersifat keduniaan. Dia tak mahu dah hak reveal knowledge ni. Dia lebih minat kepada acquired knowledge. Sebab dia rasa hak tu yang selesa dengan dia. Kenapa? Sebab dia diperselesakan dengan keadaan tu. Jadi agama ni biasa-biasa pun tak apalah. Agama ni CP-CP pun tak apalah. Yang penting hak dia belajar lah ni lah yang akan jadi legacy warisan untuk dia meneruskan kehidupan. Dia berasa dengan agama tak ke mana. Dengan agama tak ada hala tuju. Dengan agama tak boleh cari makan. Jadi jangan fikir begitu tuan-tuan. Biarlah mungkin tak boleh cari makan, tak ada hala tuju. Tapi besok takut kita sendiri di mahsyar tak ada tempat tujuan. Kerana mengabaikan agama. Agama itulah yang jaga kita. Akidah itulah yang akan jaga kita. Jadi sama-samalah kita pegang erat-erat, kukuh-kukuh. Walaupun kita diibaratkan seperti genggam bara api pun genggamlah. Gigit pun gigitlah. Antara hadis lain sebut gigit dengan gigi geraham. Tapi ada juga pakcik di kampung dia tanya, pakcik tercabut habis dah gigi geraham nak buat lagu mana? Dia buat lawak lagu tu pula. Maksud tu anda ada gigi ke tak ada gigi, bukan dia suruh gigit dengan gigi betul-betul. Maksudnya macam tadilah, suruh pegang benda tu. Kita nak pegang dengan tangan pun tak boleh benda nama akidah ni. Cuma dia buat kiasan. Dia buat perlambangan dan simbolik macam genggam bara api. Tapi sebenarnya benda tu tak boleh pegang, tak boleh genggam. Dia hanya boleh dirasa. Macam gigit dengan gigi geraham tadi. Nak cakap satu benda ni kalau gigit dengan gigi geraham ni lebih kemas. Tapi bukan jenis agama akidah tu benda gigit-gigit. Dia simbolik untuk bagi kita pegang sungguh-sungguh. Hang dah gigi ke, hang tak ada gigi pun tak kisah. Gigi palsu pun tak ada kisah. Ada poliden, tak ada poliden pun tak kisah. Okey, kita akan berakhir malam ni. InsyaAllah maaf tuan-tuan. Akhir kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Apa yang baik datang daripada Allah, apa yang lemah, apa yang kurang, yang serba tak kena tu datang daripada diri saya sendiri. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma innaka ta'lam anna hadhihi alqulub qad ijtama'at 'ala mahabbatik waltaqat 'ala ta'atik wa tawahhadat 'ala da'watik wa ta'ahadat 'ala nusrati syari'atik. فوسك اللهم رابطتها وأدم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر. Silat ni memang bergerak laju. The speed of lightning is almost equals to the speed of light. Kelajuan cahaya 3 kali 10.8 meter sesaat. Tuan-tuan ambil torchlight, turn on. Dalam masa sesaat, torchlight tu boleh bergerak 300,000 kilometer. Tu bahasa mudah.